Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, berjumpa lagi kita semua malam ni. Say hi sikit. I nak tengok buka kamera boleh ke? Nak tengok akak-akak kita yang cantik, abang-abang kita yang handsome. Cuba buka kamera semua nak tengok. Malam ni kok ada yang pakai baju kelawar. Oh, ada yang dalam kereta pun ada. Ya Allah, very committed. Thank you so much. Hai, cuba say hi sikit. Sebelum tu boleh ke I nak check dulu I punya audio. Cuba tangan you all kat keyboard. Cuba type sikit. Okey tak malam ni? Okey tak suara I, lighting I ni ha. Subah I ni cantik tak you all? Cuba komen sini cantik. Tak cantik cakap tak cantik. Cuba I nak tengok you all spam sikit. Spam sikit chat dekat bawah tu. Type sikit. Thank you Kak Asdin, dah saja jam lawak. Okay, malam-malam yang sebab tadi kan dah makan. Dah makan kan? Dah makan malam ke belum semua? Kalau dah cuba cuba buat macam ni sikit. Dah. Betul. Tadi kan dah makan banyak. So kita nak melawak sikit lah. Kita nak high energy sikit malam ni. Sebab ilmu kita nak yang nak dapat malam ni, ilmu yang kita nak share malam ni sangat-sangat super. So rugi. Rugi kalau tak bagi komitmen yang orang kata gila-gila. So kena high energy. Jangan ada yang dah mengantuk, dah macam-macam makan tadi kan, dah mengantuk muak, jangan eh. Cuba betulkan kedudukan. Kalau yang belum on camera, boleh onkan kamera tak? Sebab kisah ini kita ada sesi selfie. So kalau tak on camera, macam mana kita orang tim kita nak selfie? Macam mana you all nak disebar-sebarkan dekat grup-grup, dekat dekat Facebook? Rugilah tak masuk. Cuba on camera nak tengok. Siapa lagi yang tak on camera? Oh, Rian. Hai Rian. Kak Liana. Okay, Kak Amira boleh tak on camera? Kak Nurul Ashikin boleh tak on camera? I nak tengok sikit. Hidung dekat situ ke? Telinga dekat situ ke? Kutlah kan. Okay, thank you yang dah support, yang dah komen. Cuba say hi sikit. Tak ada pun naik komen. Cuba say hi sikit. Korang sihat ke sihat malam ni? Cuba naik komen. Kita nak bergambar sekejap lagi. Ya betul, kita nak bergambar kejap lagi. So you all kena buka kamera. Boleh? Boleh? Ni I minta tolong ni buka kamera sebab kita ada sesi bergambar. Alright. Okay, sebelum tu, selamat datang ke Zoom kita malam ini 10/7, di mana Zoom kita malam ni kita ada kita nak share ilmu yang super super best. Okay, di mana kalau ilmu ni kalau diletakkan nilai dia, kalau you all nak belajar dekat luar sana, I boleh cakap dalam you all kena bayar dalam RM599 tau. Tapi kalau you all join di bawah Isha Faisha Beauty ni, kita nak bagi secara percuma saja. Kita orang nak bagi secara percuma sahaja kepada yang under Isha Faisha Beauty, yang setia dengan kita. Alright? So I harap you all boleh adapt betul-betul ilmu ni, fokus betul-betul, bagi high energy, okay. Cara kedudukan biar betul, open body betul-betul, okay. Supaya ilmu yang masuk tu, orang kata you all boleh guna selepas sesi Zoom ni. Supaya boleh growkan lagi you all punya business. Boleh-boleh? Alright. Okay, siapa cepat-cepat-cepat? Siapa lagi tak buka kamera tu? Tak nak kawan lah. Okay, kita
Okay, sebelum tu, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita nak start kelas malam ni, I nak bagi tahu you all yang sekarang team kita, okay, company kita Isyafa Isya Beauty tengah jalankan kempen capai 3000 pertama. Siapa yang dah tahu kempen capai 3000 pertama? Kalau you all berjaya capai itu dia. Kita punya kempen capai 3000 pertama dengan Isha Faisha Beauty. Alright, bukan saja kita sediakan ilmu, okay, kita juga bagi reward. Kita bagi reward yang super best. Nanti sebelum nanti kita nak tutup majlis, nanti kita nak tunjuk muka-muka yang dah achieve target untuk bulan ni. Siapa nak tengok cuba komen nak. Siapa nak tengok cuba komen nak dekat bawah cepat. Laju-laju. Nah, okey, kita nak tunjuk muka-muka yang dah achieve target yang ke ke 3000 ke atas. Ada yang sampai nak hampir 15000 dengan Isha Faisha dalam masa 1 bulan. Alright. So, kalau you all rasa nak ada muka you all kita showkan pada sesi live pada orang ramai, alright, you all berusaha betul-betul. Okay, you all buat sale gila-gila bersama Isha Faisha dan kita akan bagi you special reward. Silap-silap you dapat ni, ha. Bagi yang perempuan lagi, I nak tunjuk tak ada lah. Dapat cik kuning tu. Ha, siapa nak cik kuning? Cuba cerita I sikit. Siapa nak cik kuning? kalau you all nak, you all buat dulu dengan kita. InsyaAllah kita janji. Kalau you all berjaya, stay dengan kita, commit dengan kita, okay. Berjaya capai sale yang super wow, tanda perhargaan kita, tanda kami berterima kasih dengan you all, kita akan bagi reward yang best. Okay, topik malam ni. Topik malam ni kita nak cerita pasal cara mudah cipta Facebook page. Okey, sebelum ni Zoom kita yang sebelum ni, speaker kita Tuan Izzuan Kamal dah cerita sedikitlah apa itu Facebook page, apa itu apa beza dia dengan Facebook profile. So malam ni kita nak go deep lagi. Kita nak tahu apa tu yang membezakan Facebook page, apa yang membezakan Facebook profile yang you all duk guna tu lah, yang duduk update share video masakan tak habis-habis tapi tak pernah buat. Ingat tak? Share video masakan tapi tak pernah buat. So hari ni kita nak share untuk you all business pula. You all nak business, you all kena guna Facebook page. Alright. So untuk Facebook page ni, sebelum tu, saya nak tunjuk dululah kalau ada yang tak tahu lagi kita punya Facebook page Isha Faisha Beauty. Cuba tunjuk team kita punya Isha Faisha Beauty page. You all kena follow, you all kena like sebab dekat situ kita akan sentiasa ada itu dia. Facebook page kita Isha Faisha HQ. Dekat sini kita ada sentiasa share feedback. Kita share barang sampai, kita share berapa ramai yang dah kita bantu. Kita share macam-macam orang kata konten lah dalam bisnes ni. So you all boleh tengok kalau rasa dah start tak tahu nak buat apa, you all boleh tengok pelbagai orang kata input dekat sini, okay. So bagi yang tak follow dan like lagi, kejap lagi keluar Zoom kejap lagi, korang terus masuk Isha Faisha Beauty, okay. So malam ni kita nak pergi kepada cara mudah untuk cipta Facebook page. Okay, siapa sini yang dah ada Facebook page? Cuba say I sikit. Siapa sini yang ada Facebook page? Ada. Alhamdulillah. Very good. Okay, tepuk tangan. Cakap macam ni. Very good. Tepuk you all punya bahu. Very good. Sebab you all dah ada step yang betul. Okay, laluan yang betul dalam business. Alright. Okay, sebelum I nak tunjuk, I nak jemput kita punya speaker, Tuan Izzuan Kamal. I pun nak bagi tahu yang Tuan Izzuan Kamal
Setiap hari ada buat sesi talk di mana kita share orang kata cara-cara buat bisnes, macam-macam lah tips-tips bisnes. So you all kalau ke lapangan rasa nak dapat ilmu lebih sikit, you all boleh join kita punya sesi talk setiap hari di page kita. Ini dia, Bangkit Ubah Hidup bersama Isha Faisha Beauty. Dekat sini kita ada sesi setengah jam je. Okay, kita akan share lah tip-tip bisnes. Alright, so you all kena take note lah tarikh-tarikh masa-masa ni. Okay, okay, so semua dah ready ke kita nak selfie ni? Okay, semua betulkan kedudukan, betulkan tudung. Okay, ready team, kita nak berselfie. Betul dia. Kak Hakim, kenapa tulis Hakim? I baca Kak Hakim kat situ. Alright, okay, ready eh? Okay, I cakap 1, 2, 3, smile. Nanti kita smile, okay? Nanti kita ada juga sesi orang kata freestyle, okay? 1, 2, 3, smile. Okay, freestyle. Mini love. Alright. So, beri kata kebukaan yang gemuruh untuk anda yang sporting. Alhamdulillah. So, dah berpeluh kan? Dah berpeluh, Ain dah kat sini dah berpeluh. Okay, ready untuk kita timba ilmu pula. Okay, sebelum tu kita nak buat checklist dulu. Sebelum nak terima ilmu, tak bolehlah sambil baring. Alright, kita kena prepare betul-betul. Kita kena jadi seperti gelas yang kosong untuk senang kita nak curah air. Okay, so apa yang perlu ada sebelum kita nak start sesi Zoom malam ni? Kalau you all ada guna laptop tu, biasalah line kena okay. Pastikan line make sure kuat. Yang tak top up lagi, pergi top up. Ada pen, ada notebook, okay, berpakaian kemas, kekemasan wajah, ya, yeah, betul. Background yang tenang dan tempat yang sesuai, betul. Kalau boleh duduk atas kerusi ke, supaya you tak mengantuk, supaya belakang you okay, okay. Cuba nak tengok sikit you all punya notebook dengan ni, ha? Dengan pen, cuba tunjuk sikit. Supaya tandanya you all betul-betul ready dengan kita. Cuba tunjuk sikit pen dengan kertas. Kalau akak yang dalam kereta tu ada tak? Sudah, mana nak gagal kertas dengan pen. Alright, very good. Lagi sekali, cepuk, tepuk bawah masing-masing. Very good. Alright. Okay, dah semua dah high energy untuk malam ni. Dengan itu saya jemput speaker kita malam ini. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Tuan Izwan Kamal. Yeah. They say I walk like a king, talk like a king. You can act around, now say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got what the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Adakah anda sihat? Okey, bertemu kita kembali di Isha Faisha HQ. Okey, sebelum tu saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda ready untuk sesi pembelajaran hari ini? Okey, sebab saya nak anda betul-betul bersemangat. Okey, jadi saya nak anda betul-betul high energy sebelum saya nak teruskan. Okey, terima kasih Encik Hakim. Okey. So saya nak kita buat two-way communication, insyaAllah. Yang mana yang ada dekat rumah, yang mana yang tengah memandu, okay. Pastikan yang mana tengah memandu, perjalanan anda selamat, insyaAllah kita doakan di sini. Okay, terima kasih kepada anda semua yang tak jemu-jemu untuk join kita setiap minggu, untuk timba ilmu, okay, dapatkan ilmu yang lebih, insyaAllah. Okay, untuk hari ini saya nak tanya kepada anda semua. Okey, sebelum saya nak kongsikan, saya nak minta anda untuk onkan kamera supaya
kita semua nampak, okay, saya nampak anda, jadi anda pun nampak saya sebab saya mengajar pun saya onkan kamera. Sebab apa? Ini adalah, bagi saya, ia adalah adab untuk kita belajar. Okay? Okay, jadi yang mana yang dah onkan kamera tu, okay, pastikan cakap dulu dekat family tu. Ni tengah dalam Zoom. Nanti lalu kat belakang nanti tak pasal-pasal nanti dia buka baju nampak habis muscle semua ni. Okay, jadikan sebelum tu cakap dulu dekat family, kata ni tengah dalam Zoom, okay? Okay, pastikan anda sediakan seperti yang Puan Ain cakap tadi. Okay, pastikan anda sediakan pen dan kertas. Okay, hari ni apa yang kita nak lakukan adalah berkaitan dengan Facebook page. Okey, sebelum saya teruskan lebih lanjut lagi, bolehkah saya tahu di sini siapa yang memang dia memang 100% memang berniaga. Memang dia berniaga, tidak ada income yang lain selain daripada berniaga. Say hi. Hi. Oh, maknanya seorang je. Okey. Okey, Puan Oppo ke? Tak ganti nama tu? Oh, maaf dia. Okey, jadi dengan Puan Wani, insyaAllah. Okey, saya nak tanyakan juga dekat sini. Siapa yang memang setiap bulan pendapatan dia konsisten RM3,000? Memang konsisten RM3,000. Yang mana dah achieve memang konsisten RM3,000. Sebut hai. Hai semua, siapa pendapatan dia memang dia konsisten RM3,000 sebulan? Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kami di sini nak bantu anda semua di luar sana supaya anda semua dapat tingkatkan sale anda. Okey, jadi apa yang kita nak di sini, okey, apa yang kita nak sebelum kita mulakan, okey, kita nak perlukan pastikan kita dalam keadaan yang selesa. Saya nak anda semua memang keadaan yang selesa walaupun di dalam kereta. Okey? Pastikan tidak ada apa-apa gangguan supaya ilmu yang saya ajar hari ini insya-Allah, okey, ia akan berkesan. Anda boleh guna. Okey? Okey, jadi saya nak mulakan kepada anda, okey, saya nak mulakan nak bawakan kepada anda iaitu sedikit sebanyak tentang perjalanan. Okey, saya nak ceritakan tentang perjalanan dulu. Okey, supaya anda nampak. Okey, siapa yang betul-betul nampak matlamat dia lebih jelas. Okey, apakah yang perlu dia lakukan semasa nak online? Siapa kat sini memang nampak matlamat dia jelas untuk dia buat bisnes online? Boleh ke angkat tangan? Say hi, hello. Okey, memang nampak. Okey, yang lain yang mana belum nampak, insyaAllah saya nak kongsikan, saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, insyaAllah saya sharekan screen terlebih dahulu. Okey, yang mana yang nak berkomunikasi tu boleh chat melalui chat ya. Alright. Okey, saya nak sharekan kepada anda tentang hari ini kelas Facebook page. Alright. Okey. Minta komen sekali, ready untuk kelas? Minta komen, semua dah ready ke? Sekali lagi, ready? I'm ready. Say hi. Okay, good, good. Alright. Okay, untuk hari ini saya nak anda lebih jelas dan anda lebih tahu. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan FB page? Apakah itu FB page? Kenapa kita perlu menggunakan FB page? Jadi, siapa lagi di sini masih menggunakan Facebook yang sama? Siapa di sini masih menggunakan Facebook personal sebagai dia buat dia punya tempat dia nak menjual. Tempat dia nak menjual dekat situ lah. Tempat dia nak pergi shopping pun dia posting dekat situ. Jadi tempat dia makan kenduri pun dia nak pergi dekat situ. Dia pergi makan dia pergi makan makanan sedap-sedap, makanan mewah ke makanan apa, semua dia nak post dekat situ. Walaupun bangun pagi, say hi, good morning pun situ. Siapa dekat sini memang macam tu? Okey, jadi hari ini saya nak terangkan kepada anda kenapa Facebook page, dan sebelum saya nak terangkan, saya nak tunjukkan kepada anda jalan cerita dia, maksudnya jalan cerita yang anda perlu nampak lebih jelas. Okey, yang pertama, apa yang perlu anda tahu iaitu
Okey, apa yang perlu anda tahu, okey, iaitu apakah itu kunci pemasaran? Alright. Apakah itu kunci pemasaran? Okey, di sini saya nak kongsikan kepada anda, okey, saya nak kongsikan kepada anda 5 kunci pemasaran yang perlu anda tahu. Okey, sebelum anda nak buat perniagaan secara online, anda perlu tahu 5 kunci pemasaran. Alright. Apakah 5 kunci pemasaran iaitu? Okey, kita lukiskan sedikit supaya anda nampak lebih jelas. Alright. Okey, kita statekan 5 item di sini. Alright. Okey. Yang pertama. Okey, apakah kunci pemasaran yang pertama? Okey, yang pertama adalah FB page. Kenapa FB page? Okey. Siapa tahu di sini kenapa FB page? Kenapa kita kena tukar daripada Facebook personal kita kepada FB page? Okey, apa yang perlu anda tahu di sini, okey, adalah sekiranya ini adalah FB personal anda yang anda duk post setiap hari, okey. Dan ini adalah FB page anda yang FB page yang perlu yang anda buat tapi anda tak promote di sini. Okey. Saya nak terangkan kenapa menggunakan FB page di sini, okey. Untuk FB personal, sekiranya anda buat promote di sini, eh, yang mana yang lebih berkesan, eh, sekiranya anda nak buat promote. Promote barang anda. Okey. Kita sepatutnya dekat mana yang tempat yang sebetulnya kita buat. Sekiranya anda post dekat FB personal anda, okey, ia akan hanya menyebabkan limit rakan kita kepada 5,000 orang sahaja yang boleh lihat. Faham? Okey, hanya 5,000 orang sahaja yang boleh lihat. Okey, jadi untuk FB page ni, untuk FB page, orang yang boleh lihat adalah unlimited. Seramai mungkin anda buat, seramai mungkin yang boleh lihat FB page anda, posting anda, promote yang anda nak buat. Okey. Jadi promote tu kenapa bukan FB personal? Okey, setahu kita FB personal ni memang kita dah tahu cuma 5,000 orang. Dan FB page dia boleh buat unlimited. Okey. Untuk nak mengelakkan kalau anda menggunakan FB personal untuk buat promote, ia akan membuatkan Facebook anda, FB anda di-block. Adakah anda jelas dan faham? Okey. Okey, sekiranya anda menggunakan Facebook page, okey, ia membenarkan untuk business. Okey, maksudnya dia boleh untuk guna untuk berniaga. Sebab itu kita tak galakkan menggunakan Facebook personal untuk berniaga. Adakah anda buat catatan? Saya nak minta anda untuk buat catatan supaya anda tak lupa. Okey. Ini adalah kunci yang pertama iaitu Facebook page. Kenapa kita kena gunakan Facebook page? Okey, saya nak selepas pada ini, saya nak tunjukkan kepada anda, selepas 5 kunci ini, saya nak tunjukkan kepada anda kenapa kita perlu guna Facebook page untuk menaikkan sale kita. Kenapa kita kena lakukan, kena guna Facebook page ni memang sebagai kita punya tempat untuk cari makan, tempat untuk kita jual produk, tempat untuk kita servis. Okey. Jadi sebelum tu saya nak continue lagi dengan 5 kunci. Okey, yang kunci yang kedua. Saya nak tunjukkan kepada anda apa yang perlu anda tahu untuk kunci yang kedua, okey, adalah branding. Okey, kunci yang kedua adalah branding. Okey, anda kena tahu dan anda kena faham ini adalah laluan, ya. Ini adalah laluan yang betul. Okey, kenapa saya kata laluan yang betul? Anda kena bina tapak.
Okey, contohnya lah saya buat kepada anda lah. Okey, contohnya kenapa kita kena guna Facebook page dulu? Okey, saya tunjukkan contoh kepada anda eh. Okey. Ini adalah rumah. Okey, maaf eh, rumah saya agak-agak macam nilah. Okey, agak-agak jadi macam rumah. Okeylah tu. Okey. Ini adalah rumah. Right? Okey, alhamdulillah jadi juga rumah ni. Okey. Cantik. Okey, walaupun ini rumah ni kita buat, okey, apa yang berkaitan dengan Facebook page? Apa yang memainkan ni? Okey, Facebook page ni sebenarnya kita nak merujukkan kepada dia punya tapak. Kita nak buat tapak rumah dulu ni, Facebook page kita ni. Ini adalah tapak rumah. Kita nak bina tapak. Okey? Untuk Facebook page ni kita nak bina tapak. Untuk apa kita nak bina tapak? Okey. Untuk kita pada akhir-akhir nanti kita nak panggil orang masuk ke datang melihat rumah kita. Faham? Jelas eh? Okey, Facebook page ni berkaitan dengan kita nak bina tapak tempat yang boleh kita promote barang kita. Okey, supaya lebih ramai orang dapat lihat produk yang kita jual. Okey. Siapa di sini nak hanya 5,000 orang saja yang tengok ataupun dia nak unlimited? Maksudnya unlimited tu memang ramai yang dapat tengok. Okey, contoh saya bawakan kepada anda. Di Malaysia, orang yang memang ada Facebook adalah okey, lebih daripada 22 juta. Lebih daripada 22 juta eh. Okey, lebih daripada 22 juta. Adakah anda nak bagi hanya 5,000 orang ni saja yang dapat tengok ataupun anda nak lebih daripada 22 juta ni dapat melihat apa yang anda promote? Jadi peluang untuk anda jual dia lebih, orang kata lebih cepat, lebih trust, customer lebih nampak benda tu. Okey. Jadi saya nak continue eh. Okey, untuk branding ni anda kena perkukuhkan. Okey, apakah selepas pada tu anda kena kukuhkan? Okey, tiang rumah anda kena buat. Ini adalah yang branding anda nak buat tu. Anda kena perkukuhkan tiang sebelum nak ni. Okey, asalkan tingkap, bumbung rumah apa semua ni sebelum nak panggil orang masuk. Ini adalah apa yang anda perlu tahu yang branding yang tengah anda buat. Alright? Okey, yang ketiga. Apakah kunci pemasaran yang anda perlu tahu yang ketiga, iaitu selepas siap ni, iaitu pelanggan. Okey, yang ketiga iaitu pelanggan. Kenapa perlu pelanggan? Selepas kita dah bina tapak, kita dah bina tiang, kita dah bina semuanya, kita nak pelanggan masuk ke rumah kita. Kita nak tarik pelanggan tu masuk ke rumah kita, masuk ke tempat kedai kita ni. Ha, nak masuk ke kedai kita ni. Ni, nak masuk sebab kita dah bina dah. Okey? Okey, jadi saya pergi kepada seterusnya, yang keempat. Apa selepas pada tu kita nak bina? Yang keempat. Okey. Macam saya kata tadi, yang keempat kita nak tarik fans. Faham? Kita nak tarik fan, iaitu kita punya follower. Nak ajak masuk, datang ke rumah kita, datang ke kedai kita, apa yang kita jual. Okey? Jadi, yang kelima seterusnya, masa kita nak tarik, macam mana kita nak gunakan? Macam mana kita nak bagi orang tu tertarik? Macam mana kita nak buat orang tu rasa macam nak datang di rumah kita? Macam mana kita nak buat? Okey, nak datang ke kedai kita. Okey, kita kena buat, nak tarik dia, kita kena buat gunakan yang kelima adalah copywriting. Okey, siapa yang minggu lepas dah memang belajar copywriting? Say hi, siapa minggu lepas memang belajar copywriting? Okey, boleh angkat tangan siapa yang minggu lepas memang dah belajar copywriting? Okey, yang baru masuk, selamat datang, saya ucapkan. Okey, jadi yang mana belajar copywriting minggu lepas, alhamdulillah, tahniah. Maksudnya anda dah lebih advance daripada tu. InsyaAllah,
Okey, yang mana yang minggu ni kita akan ajar kepada anda iaitu basic macam mana anda nak buat tapak dulu. Okey, macam mana nak buat tapak. Jangan orang kata tak ada tapak terus berniaga, maksudnya takut lama-lama ni bisnes meninggal. Kita tak nak bisnes anda meninggal, sebab tu kita nak support anda. Okey. Jadi yang seterusnya, okey, kita Okey. Yang seterusnya, bila anda bina, anda mestilah nak buat copywriting yang berkesan. Sebab apa tau? Bila anda buat copywriting yang berkesan, ia dapat tarik pelanggan tu. Okey? Ia dapat tarik pelanggan tu untuk masuk ke dalam rumah, ke dalam kedai anda ni. Kedai anda ni. Kita nak pelanggan ni masuk. Okey, jadi hari ni, untuk kelas hari ni, apa yang kita nak ajarkan kepada anda untuk kelas hari ni adalah berkaitan dengan Facebook page. Okey? Berkaitan dengan Facebook page. Maksudnya, untuk Facebook page hari ni, tolong anda sediakan yang mana ada laptop. Okey, kita nak set up. Kita nak set up terus. Okey, selepas pada ni, Cikgu Aisyah akan terangkan bagaimana kita nak set up daripada satu persatu. Alright. Yang mana yang dah ada, okey, anda boleh review semula Facebook page anda. Yang mana tak ada, okey, kita akan buat. Okey. Untuk hari ni, kita nak buat kepada anda iaitu untuk membina rumah pun kita nak buat kepada basic. Okey? Kita hanya nak buat kepada basic. Apa yang perlu anda tahu? Ia sangat mudah. Okey. Sekiranya yang mana yang memang dah orang kata nak cepat. Okey, nak cepat. Nak pergi kepada advance. Okey, nak pergi kepada advance. Nak cepat. Memang dia nak berniaga cepat sebab memang dia kata dia ada modal, dia nak cepat. Boleh hubungi selepas pada ni team kita. Sebab apa? Kita ada buat lagi satu, maksudnya kita ada buat team support. Alright? Kita ada buat team support. Maksudnya team support tu kita buat pelbagai lah. Maksudnya selepas pada ni anda akan tahu team support tu macam mana kita buat. Okay, jadi anda akan tengok dapat tips, anda akan dapat dari segi one to one coaching. Macam mana yang kita nak. Okay, di sini saya nak terangkan kepada anda. Okay, adakah anda dah salin? Saya nak padam ni. Adakah anda dah salin? Alright, ya, saya boleh padam . Sekejap . Saya savekan dulu. Okay. Alright. Okay. Di sini, saya nak terangkan kepada anda. Okay, di sini. Kita nak anda di luar sana untuk capai RM 3,000 sebulan. Okay. Dan kita nak anda konsistenkan. Okay, selama 12 bulan. Okey, iaitu bila anda konsisten, kita nak tengok anda capai iaitu RM 36,000 setahun. Okey. Siapa saya nak tanya di sini? Siapa di sini yang dah memang pernah capai RM 36,000? Siapa di sini pernah capai 36,000? Say hi ataupun angkat tangan, siapa pernah capai 36,000? Okey, belum pernah . Okey, jadi kita nak di sini, kita nak kongsikan kepada anda banyak teknik, banyak cara untuk anda capai 36,000. Okey, untuk anda capai 36,000. Okey, untuk apa yang anda perlu tahu, okey, apa yang anda perlu tahu iaitu apakah halangan-halangan yang ada. Okey, anda perlu tahu untuk anda nak capai, okey, daripada sini ke sini, daripada sini untuk nak capai, okey, ia ada pelbagai jenis halangan. Ia ada tembok besar yang anda kena pecahkan. Anda kena pecahkan sale ni. Okey. Bila anda pecahkan halangan yang pertama, untuk capai RM 1,000 yang pertama, contohnya, anda boleh pergi next. Anda boleh pergi next untuk capai RM2,000. Alright? Okey. Jadi di setiap ini ada halangan. Sebab itu untuk halangan-halangan ni saya nak terangkan kepada anda apa yang kelas yang kita buat setiap minggu supaya anda lebih jelas dan faham. Okey, saya nak anda jelaskan selepas ni kita akan buat kelas praktikal. Tapi kalau kita terus bagi kelas praktikal kepada anda, saya tak nak anda tak nampak jalan. Saya nak anda betul-betul nampak jalan supaya anda boleh capai 1,000, daripada 1,000, 2,000. Dan daripada 2,000, kita ganjakkan sale itu kepada 3,000. Kita nak anda capai ke 3,000. Jadi 3,000 ni kita nak anda konsisten.
supaya anda dapat capai 36,000 setahun. Saya terus terang saya cakap, untuk capai 36,000 setahun ni tak susah. Siapa anggap dalam musim COVID ni dia rasa susah nak capai? Boleh tak angkat tangan? Siapa anggap untuk capai 36,000 kita nak bantu, dibantu oleh Isha Faisha, siapa rasa susah untuk capai? Tak? Ha? Okey, maksudnya semua setuju ia adalah mudah dan dia adalah senang. Jadi, saya nak explainkan dan nak terangkan kepada anda apa yang perlu anda tahu untuk kelas kita setiap minggu, okey, yang kita buat sekarang ni adalah kelas basic. Sekiranya saya kata tadi anda nak advance, anda boleh hubungi kita punya team support. Okey, dalam advance ni kita ada buat apa yang kita bagi, contohnya saya nak terangkan kepada anda, kita ada buat team support. Ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Alright? Okey. Then untuk anda capai ini di dalam kelas yang kita buat sekarang ni, okey, kita lebih kepada okey, coaching kita sebanyak 80%. Alright? Yang selebihnya adalah practical. Sebab apa saya kata pentingnya coaching? Sebab apa saya kata pentingnya coaching? Kenapa saya kata pentingnya coaching? Kenapa practical hanya 20%? Okey, saya nak bagi tahu. Okey, sekiranya kita buat practical, 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 tapi dalaman kita masih tak kukuh, sebab apa tahu? Kadang-kadang bila kita nak buat bersemangat, bila kita bersemangat, kawan-kawan datang downkan kita. Contohnya, alah meniaga apa, meniaga buat apa, tak payah meniaga lah, nanti tunggu bantuan kerajaan. Eh, boleh ke meniaga? Kenapa nak meniaga? Buang duit je, nanti tengok-tengok tak laku. Siapa kata macam tu? Jadi kita nak elakkan perkara macam tu, okey? Okey, jadi saya pun tak nak panjang lebarkan sebab apa. Tim teknikal dah tengok dah saya lah. Sebab apa? Dah makan masa lah. Okey, jadi saya nak saya ucapkan kepada anda lepas ni belajar bersungguh-sungguh, insyaAllah kita akan jumpa lagi, saya akan ajar lagi coaching supaya anda bersemangat. Dan lagi satu, saya nak anda join live saya setiap hari pukul 11.30. Sebab apa? Saya ni nak bangkitkan semangat anda semua, insyaAllah. Okey? Okey. InsyaAllah semua kita jumpa kembali. Okey, lepas ni belajar elok-elok, insyaAllah saya doakan anda semua berjaya. Okey, dapat buat Facebook page untuk hari ni, insyaAllah. Okey ya? Okey, assalamualaikum. Macam mana? Ha, terbakar ke? Nampak ke? Apa nak kena buat lepas ni? Nampak tak apa beza Facebook page dengan Facebook profile? Ha, okay. So harap sesi bersama Tuan Izzuan Kamal tadi membuka sedikit mata, membuka sedikit mata, okay. Macam mana nak pilih, macam mana nak promote lepas ni, nak pilih platform apa yang terbaik. Alright. So siapa rasa dapat sesuatu? Say I sikit dekat ruang komen. Dia dapat sesuatu tak? You all dapat sesuatu tak? Sebab kejap lagi kita nak ajar practical pula ni. Technical. Kita nak ajar terus supaya you nampak apa yang Tuan Izzuan Kamal bagi tahu tadi, you all terus nampak buat terus. Macam mana nak buat, macam mana nak create. So okay ke? Okay, thank you Kak Rosmaiza, Cik Ni. Serba sikit membantulah kan. Untuk yang lagi deep, kalau nak nampak lagi apa yang kita cuba sampaikan tadi, kita nak buat terus. Alright, so siapa kat sini yang ada laptop dekat tepi dia ataupun ada handphone lain ke untuk nak setting terus, boleh prepare. Ataupun kalau rasa macam tak sempat nak tengok Cikgu Aisyah hajar kejap lagi, you all just boleh take note dekat you all punya notebook. Lepas tu, lepas sesi Zoom ni terus buat, okay? Kalau ada rasa ada stuck ke tak tahu macam mana, boleh update dekat admin masing-masing. Apa dekat sini nak tengok? Nak tengok agent atau nak tengok muka-muka agent kita yang dah capai
3 ataupun 2,000 pertama. Ha, bulan lepas kita tak ada kempen 3,000 pertama lagi. Kita nak tengok ejen-ejen yang dah capai target bulan lepas. Siapa nak tengok super set I sikit? Kalau tak cukup 10 I laju-laju, saya tak buka. Ha, cuba set I sikit. Siapa nak tengok? Ha, tak laju. Ha, mengantuk. Tak payahlah tim. Kita cancel. Tak payah tunjuk malam ni. Cuba set laju-laju sikit. Siapa lagi nak tengok? Yang mana yang lain? Tak nak tengok. Alright, yes. Ha, energy macam tu lah yang kita nak. Sagi ada yang buka periuk lagi malam ni. Sebab kena push dengan admin naik kan, jadi lapar. Alright, so malam ni kita, sebelum kita tutup majlis kita, kita nak tunjuk ataupun berikan tepukan yang gemuruh kepada ejen-ejen kita yang hebat yang dah capai target sale untuk bulan lepas. Dan saya harap bulan ni you all pula gambar akan ditontonkan di hadapan semua AJ Isha for Isha. Boleh-boleh? Alright. Kalau rasa boleh, cuba you all say roll it. Ha, tulis roll it. Nanti kita tunjuk, tim kita tunjuk siapa yang berjaya capai target sale. Ha, mereka ni orang-orang yang hebat dan ada big why. Ha, bukan kata you all tak capai, you all tak ada big why, tapi you all kena push lagi. Ha, you all kena do something. Kalau rasa tak tahu, okay, bagi tahu admin, saya nak dibantu dan kita akan bukakan sesi coaching ataupun admin sendiri boleh bantu you, atau you nak, tak nak lah admin lambat. Ha, nak terus kepada orang kata founder kita, Isha Faisha. Ha, yang tu memang dia akan bagi plan terus. You all buat je. Ha, so you all boleh pilih package yang ketiga. Aduh, iklan kejap. Alright. So roll it team. Tengok angka dia orang. Ha, ada yang dah pecah sampai 10,000 ke atas. Alhamdulillah rezeki. Ha, macam ejen kita sebelum ni, dia duduk bawah kita sebagai dropship saja. Tapi daripada 500, 300 dan sekarang boleh pecah sale untuk untuk bulan lepas. Berjaya pecah 2,000 pertama. Ha, contohnya macam Kak Maisura kita. First time dia cakap dapat hadiah daripada IFB. Ha, boleh pecah juga sebab kita kena push dengan admin ni. Ha, buat package, buat ni, buat Facebook page, buat package. Ha, satu lagi nanti kita raja. Ya, asyik jangan nak jual lipstick sebatang je. Orang cakap saya nak lipstick sebatang, bagi sebatang. Tak nak. Kita nak upsell lagi. Kita nak ajar package macam mana you all boleh close you all punya customer dengan nilai yang tinggi. Alright. Ni orang nak lipstick sebatang, bagi sebatang. Orang nak eyeliner RM2, bagi RM2. Tak ada dah rasa nak bagi package yang menarik, yang nak upsell. Alright, so benda tu kita akan ajar next. Okay, untuk malam ni alhamdulillah dah selesai sesi malam ni. So, I harap untuk sesi malam ni you all dapat sesuatu. Alright. So dapat you all dapat lagi attend kita punya kelas minggu hadapan insya-Allah pada hari yang sama, iaitu Sabtu, pada waktu yang sama, pada pukul 9 malam. Alright, dengan topik yang lebih menarik yang betul-betul kita nak bantu you all supaya you all lagi nampak perjalanan journey you all dalam bidang bisnes ni. Alright, bagi yang belum capai sale 3,000 ke atas, insya-Allah kalau you ada big why yang betul-betul yang you rasa you nak push, tak ada, orang kata tak ada yang mustahil. Alright,
So untuk malam ni, sebelum saya nak tutup, saya nak bagi tahu lagi sekali yang setiap hari kita ada sesi talk. Sesi talk bersama Tuan Izwan Kamal pada pukul 11.30 pagi. So dekat sini pun you all boleh orang kata dapat tips-tips bisnes. Selama setengah jam je, tak lama, you all curi masa sekejap sambil-sambil COD ke, sambil-sambil buat kerja kan, curi masa dengar sekejap, bagi tumpuan sekejap selama setengah jam. Alright, kita juga ada sesi Zoom lah macam-macam ni untuk khas untuk kempen capai 3,000 pertama. Dan jangan lupa you all wajib follow page Isha Faisha HQ, alright, supaya you all dapat idea lah apa nak buat, apa nak post, nak guna content macam mana, sebab kita memang ada sentiasa ada content. So untuk membantu you all, you all boleh follow kita punya Isha Faisha HQ Facebook page. Okay, semua okay ke? Alright, okay, semua okay, alhamdulillah. So untuk malam ni dah tamat sesi kita. So I doakan supaya akak-akak semua, abang-abang, puan-puan, cik-cik, tuan-tuan dan terdatin dalam ni, kalau ada kalau ada tersalah kata, terlanjur kata, terkasar gurauannya, tim kami atau I sendiri mohon maaf, okay. So untuk sesi malam ni, you all boleh share learning point you all dalam group masing-masing ataupun bagi dekat admin masing-masing apa yang you all dapat, supaya tengah-tengah panas lagi you all boleh menulis. Sebab bila you menulis, memori you boleh simpan lagi lama, benda tu lagi melekat, bagi kefahaman yang lagi faham, lagi dalam untuk you. Alright, so I tutup majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get my mana. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. Alone.
to a concert. Yeah. My love is like a rocket watching blast off, and I'm feeling so electric, that's my ass off.